pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Eris Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini masih dalam penulisan artikel ilmiah, saya akan membahas mengenai menyelesaikan manuskrip dan siap untuk dikirim. Setelah kita yakin manuskrip yang kita tulis siap untuk dikirim ke jurnal yang kita pilih, mungkin kita memerlukan tindakan seperti ini. Jadi menghubungi lagi ke penulis untuk meminta persetujuan akhir mengirimkan manuskrip ke jurnal yang dipilih kemudian mengidentifikasi mitra berstari atau reviewer yang diinginkan setelah itu perlu meninjau ulang ruang lingkup dan tujuan jurnal yang ingin kita tuju kemudian memeriksa dan membuat format manuskrip mengikuti panduan jurnal yang dituju kemudian membaca kembali kebijakan jurnal sebelum publikasi ketika manuskrip diterima yang berikutnya adalah menulis surat pengantar atau cover letter, dan yang kemudian mengenali dengan baik pilihan lisensi jurnal atau kebijakan hak cipta dari jurnal. Tindakan ini mungkin bisa memperbesar peluang kita untuk agar paper yang kita kirimkan direview secara eksternal, tidak berhenti di editor. Jadi dalam dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai pertimbangan penting agar manuskrip yang sudah selesai ditulis benar-benar siap dikirimkan ke jurnal yang ingin kita tuju. Yang meliputi yang pertama mem memformat manuskrip ke jurnal yang dituju sesuai dengan format dari jurnal yang kita tuju, kemudian membaca kembali dan mengoreksi tulisan dalam manuskrip atau proofread sebelum kita benar-benar kita kirim, menulis surat pengantar yang efektif, dan memberi saran atau rekomendasi reviewer atau mitra pestari, dan mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, kemudian siap untuk dikirim. Nah, selama menyiapkan untuk menulis manuskrip, kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk melakukan penelitian. Jadi jangan sampai kesalahan administrasi mengakibatkan manuskrip kita ditolak. Untuk itu sebaiknya kita mengambil langkah berikut memastikan manuskrip kita siap direview. Jadi baca lagi panduan jurnal, kemudian hapus keterangan, kemudian highlight atau sorotan, komentar dan perubahan terlacak atau tag changes. Kemudian masukkan semua gambar, tabel dan skema, kemudian sediakan pustaka acuan lengkap ya sesuai dengan panduan di jurnal yang kita tuju. Kemudian edit supplementary information dan kirim dalam file yang terpisah dengan manuskrip aslinya. Kemudian masukkan semua nama penulis, kemudian ada surat pengantar, beberapa jurnal mensyaratkan Graphic Table of Contents, TOC, atau Graphical Abstract, data pendukung, dan jika kita menyertakan gambar dari yang sudah diterbitkan, maka kita perlu menyertakan izin, jadi jika dibutuhkan. Nah, sebagian besar jurnal menawarkan dokumen template untuk mengirim manuskrip. Template ini membantu kita menyusun struktur yang benar dengan format yang benar dan memperkirakan panjang manuskrip untuk manuskrip dengan batas, batasan jumlah kata, seperti letter atau short communications. Menggunakan template juga membantu memperlancar proses penulisan manuskrip dan meyakinkan editor dan mitra bestari atau reviewer tahu di mana mencari informasi penting yang mereka butuhkan. Beberapa jurnal mensyaratkan kita menggunakan template yang disediakan. Jadi pastikan untuk membaca panduan penulisan jurnal khusus atau jurnal tertentu. Periksa juga batasan jumlah kata. Tidak semua jurnal menyediakan template. Dan kalaupun ada, pemakaian template biasanya opsional atau tidak wajib. Ini salah satu contoh template yang disediakan oleh American Chemical Society dalam MS Word. Mereka juga menyediakan dalam dalam format yang lain. Ini misalnya sudah ada kita bisa melihat di style itu ada title, ada author name dan seterusnya bisa kita pilih. Nah, dalam banyak kasus manuskrip ditulis perbagian dan kemudian disusun menjadi satu untuk memenuhi syarat jurnal. Ketika beberapa orang menulis secara bersamaan manuskrip, perhatian terhadap detail adalah hal kritis. Perubahan dalam satu bagian manuskrip dapat memengaruhi isi seluruh dokumen dan supporting information. Setiap kali salah satu penulis membuat perubahan, tinjau manuskrip secara keseluruhan untuk memastikan perubahan ini konsisten di seluruh manuskrip, kemudian minta menulis memeriksa lagi untuk kedua kalinya, tetapi pastikan untuk membuat salinan bersih, bebas, perubahan terlacak atau track changes, dan komentar jika tidak ada komentar lagi di dalam manuskrip itu sebelum mengirimkannya ke jurnal. Sebaiknya ketika kita membuat perubahan pada manuskrip, minta ke penulis untuk memeriksa perubahan yang kita buat. Jika manuskrip ditulis dalam Word, hidupkan track changes ketika mau reaksi dan membuat perubahan. Setelah selesai semua terima perubahan, jadi pilih di dalam track changes itu accept all changes and stop tracking. Maka manuskrip kita akan menjadi bersih. Jadi salinan yang bersih itu yang kita kirim ke jurnal. Nah, sebelum mengirim manuskrip juga kita harus memastikan manuskrip akhir yang disusun oleh setiap penulis merupakan versi yang terbaru. Ini adalah waktu terbaik untuk menegaskan persetujuan keputusan mana manuskrip dikirim. Bandingkan versi akhir dengan versi asli untuk memastikan tidak ada yang diubah secara tidak sengaja selama penulisan, termasuk gambar atau nomor persamaan. Periksa benar-benar semua data. Berikan perhatian khusus terhadap angka yang dengan mudah tertukar atau salah hitung. Jalankan program untuk memeriksa kesalahan ejaan dan isu tata bahasa. Sebagai langkah akhir, minta tolong kolega yang dapat cukup saya yang bukan penulis untuk membaca dan mengoreksi manuskrip yang sudah selesai kita tulis. Berbeda dengan membaca dan mengoreksi naskah umum. Naskah ilmiah mempunyai tantangan tambahan. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mematuhi panduan gaya. Yang kedua, judul, keterangan, dan tekstual gambar. Dan yang ketiga, konsistensi. Sebagian besar jurnal mempunyai syarat khusus bagaimana cara mengkomunikasikan informasi ilmiah dalam tulisan. Misalnya, apakah suatu ukuran disingkat atau tidak, atau apakah menggunakan titik dua atau garis miring untuk menyatakan rasio? Pastikan semua judul, keterangan, dan keterangan gambar diletakkan di tempat yang seharusnya dalam manuskrip. Sajikan mereka secara konsisten di seluruh manuskrip dan supporting information. Hindari kesalahan umum seperti berikut. Teks yang hanya merujuk pada sebagian gambar. Penghilangan detail percobaan penting dalam keterangan, misalnya konsentrasi, suhu, dan sebagainya. Sumbu didefinisikan dengan tidak tepat. Simbol atau jejak tidak didefinisikan dengan jelas. Informasi yang berlebihan, jadi digit penting atau berapa angka di belakang koma mungkin kita cenderung wah, supaya kelihatan menarik ditulis sampai 10 angka di belakang koma itu tidak perlu atau sumbu yang terlalu ramai dengan teks dan angka pastikan bahasa nama kimia struktur dan penomoran struktur kimia adalah konsisten di seluruh manuskrip dan supporting information bandingkan isi manuskrip dengan supporting information untuk memastikan segala sesuatunya konsisten Hindari kesalahan umum seperti penomoran senyawa dengan tidak benar, merujuk ke senyawa atau persamaan yang salah, kemudian menyediakan urutan supporting information dalam urutan yang berbeda dengan yang diajukan dalam artikel. Ada beberapa gaya penulisan pustaka umum. Misalnya, apa, kaku, dan seterusnya. Nah, beberapa jurnal mengizinkan sembarang gaya penulisan, terserah, gaya penulisan pustaka pada tahap awal pada awal pengiriman selama pustaka lengkap. Jadi gayanya atau style dari referensinya bisa bebas, tapi cara penulisannya lengkap nama judul, nama jurnal dan seterusnya. Tetapi perlu kita pastikan baca kita untuk membaca panduan jurnal. Meskipun kita bebas menggunakan style dari reference, tapi kita harus menuliskannya secara konsisten di manuskrip. Dalam narasi manuskrip, ada tiga format umum untuk mensitasi yang meliputi angka superskrip yang diletakkan di luar tanda baca. Contoh misalnya di sini. Equations have been derived to extract kinetic parameters from these voltammograms. Ini ditulis di luar tanda baca kemudian di superskrip. Yang kedua, angka dalam tanda kurung yang diletakkan dalam tanda baca Contohnya ini, Equation Seventy to Extract Kinetic parameter Form Dispotamogram, kurung 2,3 ini tanda baca titik. Kemudian nama penulis dan tahun publikasi dalam kurung yang diletakkan dalam tanda baca, Equation Seventy dan seterusnya. Kemudian kurung ini referensinya Smith 2019, Taylor 2018. Pustaka yang disitasi dalam narasi harus dituliskan dalam daftar pustaka biasanya di bagian akhir manuskrip. Di sini ada detail kritis yang dimasukkan ketika mensitasi berbagai sumber. Dengan contoh dalam format ACS misalnya. Journal references dan ini include author's name, article title, abbreviated journal title, year of publication, journal volume, if Any, pages and DOI. Contohnya ini secara misalnya ini nama penulis dituliskan semua. Kemudian ini adalah judul jurnal, ini nama jurnal, chemical engineering science, ini tahun, ini volume, ini halaman, dan ini dewinya. Untuk book reference, masukkan author and editor names, book title, publisher, city of publication, and year of publication. Misalnya setiawan, ini nama penulis, judul buku, penerbit, kota, tahun. Material other than books and journals. Provides sufficient information so readers readers can identify and find sources jadi source ya. jadi ini ketika manuskrip dikirim untuk publikasi nasib manuskrip itu pertama kali ada di tangan editor kita telah berinvestasi pada penelitian selama berbulan bulan atau bahkan bertahun tahun. Akan tetapi editor bukanlah bagian dari perjalanan penelitian kita. Surat pengantar atau cover letter adalah lemparan jualan kita. Jadi tawaran jualan kita. Jadi gunakan surat pengantar untuk meyakinkan editor mempublikasikan karya kita dan menyatakan mengapa karya kita layak untuk dipublikasikan. Karena orang pertama yang membaca surat pengantar mungkin bukan ahli dalam bidang khusus penelitian kita, maka urean sebaiknya meliputi mengapa karya kita menarik pembacaan yang luas, dan apa yang membuat manuskrip kita unik. Jadi lakukan ini dengan baik, dan editor mungkin punya keinginan lebih besar untuk meneruskan manuskrip kita ke mitra bestari atau reviewer eksternal. Jadi buat dengan sepenuh hati, urean langsung dampak karya kita soroti keterbaruan, relevansi dan pentingnya, tetapi hindari kata-kata bualan seperti unique, novel, atau first of its kind. Baca tujuan jurnal dan sebutkan dalam surat pengantar. Kaitan antara penelitian kita dengan tujuan jurnal itu. Jelaskan bagaimana manuskrip kita akan menarik pembaca. Begitu kita selesai membuat draft surat pengantar yang meyakinkan, Mungkin kita bisa minta masukan dari kopo mungkin Mungkin re masukkan revisi dari kopo dalam surat pengantar versi akhir. Kita juga bisa minta kolega yang dapat dipercaya untuk mereview isi dan kejelasan surat pengantar. Surat pengantar sebaiknya juga tidak lebih dari satu halaman. Pastikan untuk yang pertama menyebut editor in chief atau associate editor secara langsung dengan namanya. Masukkan judul manuskrip dan sebutkan nama jurnal. Buat dengan jelas kita menulis surat itu untuk jurnal itu dan tidak menyalin dan menempel dari pengiriman sebelumnya yang tidak diterima. Ini contoh surat pengantar yang baik bisa dilihat pada pada slide yang ini yang memasukkan unsur-unsur yang di atas. Yang pertama ini Dear Profesor Bertisim misalnya menyebutkan nama dari editor Kemudian we wish to submit our manuscript. Ini title, judul dari manuskrip kita. For publication in misalnya ini ACS Central Science. Bisa ACS Central Science adalah nama jurnal. Nah, kemudian ini yang bagian kedua tadi. We describe a new non-natural enzyme catalyzed reaction asyridisition of olefins via intermolecular nutrient transfer. We discover that a variant of cytochrome For use in our previous studies of intermolecular sulfimidation, also catalyzes acidity We were able to improve this activity more than 50 fold, and enantioselectivity of enzyme catalyzed acidity was improved to 90 90%. EE for a range of citronel substrate. This will should be of interest to be brought audience of the ACS which wishes to reach. Then it touches on evolution, how new enzyme activities can appear and be improved through evolution as well as in, as in organic catalysis, biocatalyst, and chemical synthesis. Contoh surat pengantar yang ringkas yang menyebutkan semuanya apakah terbaruan kita apanya, dan sebagainya telah kita tulis tadi. Untuk menjamin proses penelaan yang adil, editor memilih mitra berstari dari kumpulan ahli yang mandiri, independen. Mereka juga mungkin meminta saran penulis, saran dari kita yang mengirim paper itu untuk siapa reviewer yang kita rekomendasikan. Jika demikian kita perlu meluangkan waktu untuk memberi saran mitra besar yang sesuai. Ini menunjukkan kita mempercayai proses dan tahu siapa pemain kunci dalam bidang yang sedang kita teliti. Ketika menyarankan mitra besar atau reviewer, coba untuk menarik dari kumpulan ahli yang beraneka ragam dan cari yang tidak menimbulkan konflik kepentingan. Ini berarti kita tidak ingin merekomendasikan yang pertama teman dekat, kemudian teman kerja atau seseorang yang berafiliasi dengan institusi kita, kemudian kolaborator pada paper ini atau penelitian lain yang sedang berlangsung sekarang atau sudah selesai dalam waktu 5 tahun lalu dan siapapun yang berpotensi konflik kepentingan, seperti seseorang yang akan mendapatkan keuntungan dari publikasi kita. usulkan mitra secara yang mempunyai yang pertama pengetahuan dan pemahaman luas tentang bidang kita yang dapat diterapkan pada garis penelitian kita. Kemudian kemampuan teknik untuk mengevaluasi percobaan, data dan interpretasi. Kemudian memiliki kemampuan untuk menawarkan umpan balik yang membangun, jujur dan tidak bias. Jika kita tidak jika kita tidak tahu siapa pertimbangan ahli yang telah memberikan presentasi pada konferensi atau paper yang ditulis pada bidang kita. Jika editor jurnal setuju dengan saran kita, mereka akan mengundang reviewer yang kita sarankan untuk berpartisipasi. Pastikan untuk mengirimkan informasi kontak terkini mitra persetari atau reviewer yang kita sarankan dalam sistem pengiriman daring atau surat pengantar, jika jurnal secara khusus memintanya. ini salah satu contoh misalnya memilih reviewer misalnya ini ada yang mana ini, yang misalnya ini dokter bat Samban you cite several times in your manuscript while contradicting their work. Jadi seseorang yang kita dalam beberapa penelitian kita kita citasi, tetapi penelitiannya kita lawan. Ini Profesor saya researcher you heard speak who uses many of the same methods in your article. Jadi metode yang dia gunakan hampir nah, sama dengan yang kita gunakan. Tetapi untuk aplikasi yang berbeda. Profesor yet a faculty member of your institutions, new campus in another country. Jadi ini adalah profesor dalam kampus baru di institusi di negara lain. Ini adalah researcher who has published several recent articles that you discuss with your lab when designing your ini Jadi ikut dalam merancang penelitian kita. Kira-kira dari ini siapa yang kita pilih? Memilih poten, reviewer potensial adalah proses subjektif yang tergantung pada manuskrip khusus Anda. Dari empat tadi, Profesor Yates bukan calon yang baik. Untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin muncul, jangan menyarankan seseorang yang terafiliasi dengan institusi. Dokter Bat bisa iya atau tidak sebagai calon yang baik. Seseorang yang dengan pandangan yang berlawanan dapat memberikan pandangan penting, tetapi mungkin sulit bagi mereka untuk tetap benar-benar tidak memihak. Anda mungkin bisa memberi peringatan kepada editor tentang potensi bias jika Anda menyarankan dokter bat, sehingga mereka dapat membuat keputusan berdasarkan informasi. Profesor Saito dan dokter sendiri adalah pilihan yang baik. Sarankan seorang dengan alat teknik yang akan berharga, seperti peneliti yang mengenal baik metode penelitian Anda atau seseorang dengan penelitian yang mirip dan bermanfaat dalam membentuk rancangan percobaan Anda. Ketika kita telah menyelesaikan penelitian dan mengidentifikasi tempat terbaik untuk mempublikasikan karya kita, perlu diingat bahwa jurnal tidak menerima karya yang telah dipublikasikan sebelumnya atau karya yang sedang dipertimbangkan untuk publikasi di tempat lain. Dan jika kita mengepostkan atau membagi, share, isi di mana bahan tersebut tersedia secara umum dalam format cetak atau elektronik, dalam beberapa kasus, editor mungkin menolak. Banyak jurnal mengizinkan pengeposan atau pracetak sebelum mengeposkan atau sharing, berbagi, atau mengirimkan manuskrip ke suatu tempat lain, pastikan untuk meneliti batasan atau syarat lain yang terkait dengan pracetak untuk jurnal yang paling kita minati. Jika kita memilih untuk mengepostkan ke platform pracetak sebelum dikirim, gunakan surat pengantar untuk memberitahu editor tentang pracetak dan hubungannya dengan manuskrip yang kita kirim. Setelah kita selesai menformat manuskrip sesuai dengan panduan, membaca dan mengoreksi untuk ketepatan, menulis surat pengantar yang mendorong dan menyarankan diterbesari, Langkah berikutnya adalah memasukkan semua dokumentasi yang diperlukan ketika mengirim manuskrip. Sebagian besar jurnal sudah menggunakan sistem pengiriman berbasis web, seperti manuskrip sentral atau paragon plus. Umumnya, dokumentasi yang diperlukan meliputi yang pertama file manuskrip, yang kedua grafik untuk manuskrip, yang ketiga perjanjian publikasi jurnal, yang keempat informasi pendukung untuk publikasi file manuskrip biasanya harus berupa teks manuskrip asli yang dapat diterima yang akan digunakan untuk membuat bukti PDF yang dibuat sistem. Pilih grafik untuk manuskrip atau grafik for manuskrip untuk file grafik yang diunggah terpisah yang dipasangkan untuk publikasi dengan teks manuskrip. Jangan pilih tujuan file ini jika grafik bertindak sebagai supporting information. Perjanjian publikasi jurnal, jurnal publishing agreement adalah dokumen legal yang harus dilengkapi sebelum publikasi. Dalam sebagian besar kasus, penulis yang menangani pengiriman dapat melengkapi elektronik jurnal publishing agreement. Jika manuskrip dipublikasikan, pembaca akan mempunyai akses terhadap supporting information for publication. Selain itu, ada beberapa file lain yang mungkin diperlukan. Antara lain, informasi pendukung hanya untuk review, file lain hanya untuk editor, dan web enhanced objects bahan supporting information for review only tidak dimaksudkan untuk publikasi sebagai bagian dari paper, tetapi sesuatu yang dibutuhkan oleh mitra pesenari. Contoh dari bahan ini meliputi paper pengikut pustaka yang masih dalam proses dalam press atau sedang direview. Material other files for auditor only dimaksud untuk editor, tetapi bukan untuk mitra pesenari atau untuk publikasi. Contoh, contohnya adalah hasil review dari pengiriman sebelumnya, dan surat izin untuk mereproduksi bahan dari publikasi lain. Web Enhanced Objects adalah bahan yang dimasukkan untuk publikasi dan dapat diakses dari tautan dalam versi HTML paper. Contohnya adalah film, spektra, dan citra 3 d Beberapa jurnal juga mungkin menyarankan transfer manuskrip. Jadi ketika editor merekomendasikan transfer Editor mungkin menolak manuskrip Anda, tetapi menyarankan untuk mentransfer ke publikasi lain atau ke jurnal lain. Karena setiap jurnal mandiri, editorialnya, tidak ada jaminan paper Anda diterima kalau kita menerima saran untuk mentransfer. Tetapi kita juga bebas untuk menyetujunya atau menolak tawaran transfer tersebut. Jika kita menyetujui tawaran transfer, maka kita akan mulai submisi baru atau pengiriman baru untuk jurnal kedua revisi manuskrip kita dengan memperhatikan komentar editor atau editor jurnal pertama. Jadi manuskripnya sudah direvisi mengikuti komentar dari reviewer sebelumnya. Kemudian dalam surat pengantar kita sebutkan perbaikan yang kita lakukan. Kemudian kita sesuaikan format dengan format jurnal baru yang kita terima transfernya tersebut. Untuk ACS misalnya, ini mengizinkan transfer manuskrip dan submisi detail ke jurnal ACS lain tanpa mulai dari awal. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jadi apa yang kita bahas adalah mengikuti panduan jurnal yang ada pilih, kemudian memastikan manuskrip bebas kesalahan, menulis surat pengantar yang efektif, merekomendasikan reviewer, menjadikan dokumen yang diperlukan jurnal yang dipilih, menyiapkan proses pengiriman online. Sampai jumpa pada kesempatan atau materi yang lain. Masih dalam kanal Lab L Kimkor.